Ini ada ikan tongkol ya. Kepala pun ada tu. Puan nak masak kari lagi ya. Tu ada daun kari, satu biji bawang besar, 1 inci halia, 1 biji bawang putih, ada sedikit bendi, 5 biji kot. Tomato 2 biji. Okey, ada rempah kari ikan ya. Sebut sebut cili 2 sudu makan, rempah kari ikan 4 sudu makan ya. Ni ada halba campur 1 sudu makan, santan cair sedikit, asam jawa 1 sudu kecil, garam 1 sudu kecil, perasa 1/2 sudu kecil ketumbar. Kalau tak suka ketumbar tu tak payah letak. Dapur masih tak elok lagi ya. Apa masak dekat tepi dengan pintu dapur apa. Hai, assalamualaikum. Apa khabar semua? Harap sahabat semua sihat selalu ya. Okey, hari ni opah masih lagi tak boleh guna dapur tu ya. Jadi sementara ni opah masak dekat luar lah, ada dapur satu tu. Tapi opah nak masak kari. Selalu dah tengok kan kari. Ada belakang. Sementara nunggu minyak panas, kita opah duduk dulu. Hari ni pun opah tak berapa sehat, semalam banyak merumput. Terpaksalah masak kat luar ya sementara. Okey, minyak dah panas, kita masukkan bawang dulu ya. Bawang ni kita tumbuk kasar ya. Halia dengan bawang putih tumbuk halus. Bagi bawang tu garing sekejap. Air bercampur. Daun kari. Okey, dah kuning sedikit bawang, kita masukkan rempah kari yang dah dibancuh dengan cili tadi ya, cili sebut. Sedikit air ya. Biarkan rempah naik minyak. Duduklah sementara. Rempah dah pun naik minyak ya. Jadi ya, rasa garam dan sebut ketumbar. Masukkan santan 1 cawan. Ambil asam jawa. Kena. Thank you.
cuci air. Masuk ke cawan dulu. Tutup dia ya. Udang bidih ya, cukupin bindi ya. Nah, bolehlah dirasa ya. Kurang garam. Tambah lagi satu kudu kecil ya. Oke, siap. Jemput makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nabi ma'asakan nabi kita. Rabbana amin.